Baik. Ya. Persiapan semua. Pak ini aja, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Nasruddin Umar atas undangan saya bisa memperkenalkan selama ini Masjid Istiqlal. Nanti teman-teman semua analisis pikir sendiri, kalau memang itu memungkinkan, kita siap juga melayani untuk hari-hari berikutnya. Mungkin 2 minggu sekali, mungkin 1 minggu sekali, atau sebulan sekali kami siap. Tapi saya mau tanya dulu, senam AW bagus atau bagus sekali? Bagus. Perlu dilanjut? Lanjut. Terima kasih. Saya mohon 1-2 kata dari Prof untuk kesan-kesan Prof. Tanya Prof. Saya jamin ya, kalau Prof itu latihan rutin, 10 tahun kemudian wajah masih sama. Fisik kalau bagus. Ini 70. Over 70, kita kalau 4, kalau 70. Dari percaya. 50. 55, ada yang mana? Ini saya tunggunya, di diskon aja 15 tahun. 70 nggak kan? Ya, 65. Ya, 65 Pak. Ya, baik Pak Yoso ya. Sangat bersejarah buat ini 25 ya, berasa 57. Kau jompo dong ya. Itu kami sama komunitas Istiqlal. Terima kasih kepada Pak Yoso. Dan kita mudah selanjutnya kita demo 2 kali dalam 1 bulan. Saya kira nanti akan menyebar. Jadi, menyebar. Kesehatan itu. Terima kasih sekali. Pertahanan sepertinya. Ya. Dan lagu kita itu di antara lagu kita namanya Perekat Bangsa. Lewat senam AW kita tidak pandang semua manapun, Padang, Jawa, Batak, Chinese, sama semua. Kita adalah Indonesia. Untuk perkenalkan pada teman-teman senam AW di sini. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa di senam AW juga kita akan lakukan janji latihan Prof. Ya, semuanya kita postur badan tegap, pandangan lurus ke depan, tangan di samping badan, sama-sama kita ucapkan janji latihan. Janji latihan. Sanggup berlatih dengan semangat. Sanggup berlatih dengan semangat. Sanggup berlatih dengan disiplin. Sanggup berlatih dengan disiplin. Sanggup berlatih dengan sportif. Sanggup berlatih dengan sportif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi kita ingatkan sportif di sini maksudnya adalah jangan dipaksakan, kalau nggak kuat boleh istirahat dulu di tempat, nanti lanjutin lagi. Oke, siap semuanya? Siap. Kita mulai. Saya akan contohkan gerakannya. Bisa lihat juga di kanan di belakang ya. Tangan di pinggang, contoh dulu kita menoleh dari kiri, tengah, kanan, tengah, atas, tengah, bawah, tengah. Kita mulai satu, kiri. Senyum ya. Dua, kiri. Tiga. Santai perlahan. Empat. Lima. Oke, good. Berikutnya gerakannya kita akan contohkan lagi. Kita putar kepala, lehernya kiri dan akan saya contohin. Mata tetap dibuka dan nanti sebaliknya. Kita mulai satu dari kiri. Balik kanan. Dua. Mata tetap dibuka ya, jangan dipejam. Balik. Pelan-pelan. Tiga.
sekali. Oke, good. Lanjut gerakannya, dua tangan di dada. Contoh, tepuk dua kali, bentang sekali, biar enak otot bahunya. Kita mulai, satu, tetap senyum, dua, jangan cepetut, tiga, empat, lima. Oke, kita cukup lima hitungan ya, kenalan. Berikut, tangan di bentang, kita putar, bagi contoh dari kecil ke besar. Kita mulai, satu, dua, tiga makin gede, empat lebih gede, lima super gede. Good. Sebaliknya dari gede ke kecil. Kita mulai. Go. Dua, tiga mengecil, empat, lima. Oke. Mantap, tepuk tangan untuk semuanya. Yang mulakan tepuk tangan untuk semuanya. Yo. Ya. Berikut kita akan gerakan. Contoh tangan kanan kiri bergantian. Contoh ya. Posisikan kakinya sedikit nafas. Kita mulai. Go. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Usahakan tangannya bisa lurus. Sembilan, sepuluh. Oke, berikut kita lakukan dua tangan sambil injit. Turun, ya. Kita mulai. Satu, dua, sambil injit. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lanjut, tangan tetap di atas. Sambil jijit, kita ayun-ayun. Kita mulai. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mana suaranya? Sepuluh, turun perlahan, atur nafas. Asik? Asik! Masih kuat? Kuat! Lanjut? Lanjut! Oke, sekarang kita lakukan gerakannya. Kita saya contohin tutup ke atas. Ya, nanti sebaliknya. Kita mulai itu. Sambil nyanyi. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ganti arah. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, good. Luar biasa semuanya. Lanjut. Contoh, kaki kiri lurus belakang, kaki kanan ditekuk, jangan sejajar, jaraknya sedikit. Posisi tangan di depan dada, contoh ayo pinggang ke kanan, contoh. Oke, kita mulai, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ganti kaki. Arah ke kiri, mulai, satu, dua, tiga, empat, lima. Good. Berikut kakinya buka lebar, sedikit posisi kuda-kuda. Tangan di dengkul, ayun pinggang ke depan. Yang gak kuat, yang punya masalah tensi darah, ikuti sesuai kemampuan. Satu, tiga, empat, lima. Oke, good. Lanjut lagi, tangan menyentuh lagi. Good. Kita mulai. Dua, empat, lima. Capek? Masih kuat? Ya. Lanjut. Lanjut. Oke, luar biasa semuanya. Sekarang posisi kaki tetap buka. Tangan kita bergantian kanan kiri seperti contoh. Pada saat turun, pandangan ke atas. Kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ada yang pusing? Gak ada ya, buat semua ya. Sekarang kita lakukan cium dengkul kiri. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Asik. Ada yang bunyi kretek pinggangnya? Banyak. Mulai lanjut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, good. Sekarang kita main di otot-otot pinggang ya. Kita lanjut putar pinggang seperti contoh. Contoh dulu ya.
Andi sebaliknya. Kita mulai, satu, dua, tersap senyum, tiga, empat, lima, bagus, ganti arah kanan, tuh, dua, tiga, empat, santai, lima. Oke, luar biasa semuanya. Berikut kita lakukan gerakannya. Seperti contoh, tangan boleh dilihat para instrukturnya, tangan posisinya boleh begini ya. Kita ayun pinggang ke belakang, pandangan ke atas. Kita mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Enak, encok. Iya. Lanjut sekarang. Tangan menyentuh lantai ke bawah, kita ayun pinggang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tuhan, bro boleh di depan juga bro. Iya gitu, bisa bro. Ya, lanjut kita lakukan cium dengkul. Ya, tangan boleh di belakang betis atau pegangan kaki. Cium dengkul, kita mulai. Tuh, ayun aja. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Capek? Ya, asik. Begitu kita lanjutkan, kita lancarkan aliran darah kita. Ya, cengkram buka, mulai dari jarinya contoh. Cengkram yang kuat buka. Kita mulai satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ke samping, cengkram buka. Satu, dua, jalan, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lanjut gerakan berikutnya, seperti contoh, gerakan seperti burung yang melepas sayap. Kita mulai satu, satu digit, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, mana suaranya? Luar biasa semuanya. Berikut gerakannya kita lakukan seperti gaya sungkem, gaya orang berenang. Ingat, yang perlu bermain adalah pinggangnya main ya. Contoh. Ya, kita mulai. Satu, dari kanan. Dua. Tetap jalan. Tiga. Tetap lancarnya begini deh. 4 5. Oke, good. Sekarang gaya bebas ke depan. Badan tetap tegak. Badan jangan condong ya. Kita mulai dari kiri. 2 3 4 5. Oke, sekarang kita lakukan gerakannya. Bisa lancarkan lagi aliran darah kita. Kita seperti habis cuci tangan, kita keprek tangannya perlahan. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang 8 9 10. Oke, lanjut gerakan berikutnya. Posisi mudah-mudah kita akan lakukan keprek. Bisa lihat contoh kiri kanan. Keprek belakang posisinya. Contoh lurus, keprek, ha, ha. Pada saat lurus, kaki jinjit ya. Ha, ya, lurus, ha, ha, ha. Kita lakukan, ha. Plus 10 aja dulu. Ya, biasanya kalau kita lakukan 1000 kali ya. Kita mulai. Satu, kan dua, ha, ha. Dua, ha, ha. Tiga, ha, empat, ha. Lima, ha. Enam, ha. Tujuh, ha. 9 10. Oke, ya. Sekali lagi saya ingatkan, pada saat kita keprek jangan bungkuk ya. Posisi badan tetap tegak. Posisi badan tetap tegak. Contohin, Pak Jin. Ya. Oke, kita lanjut.
Kita lakukan 10 hitungan lagi. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Good. Masih kuat? Kuat. Mau 10 lagi? Mau. Usahakan tangannya jangan kucuk, tapi lurus. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Yang belakang masih kuat? Tambah. Oke, boleh prof tambah lagi katanya. Oke, selanjutnya kita tambah 20 hitungan. Siap, ready, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Luar biasa semuanya. Lanjut kita lakukan gerakannya sama seperti tadi, cengkeram buka. Tangan di atas, sampai gak ternapas. 1, 2, cengkeram buka ya. 3, cengkeram yang keras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan tetap di atas. Saya contohin sambil gigit seperti putar bola. Sambil gigit. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana suaranya? Atur nafas. Lanjut. Kalau gitu kita jahit, kita kaitkan tangannya dari bawah. Kita mulai ke atas sambil gigit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, luar biasa semuanya. Masih kuat? Kita mau posisi kuda-kuda. Kalau yang bagian hitam-hitam sana, saya yakin pada kuat. Ya. Posisi kuda-kuda. Seperti contoh, bisa lihat kanan kiri. Ya, turun naik. Turun naik. Oke. Ingat, jangan dengkulnya yang didorong. Ini salah. Yang didorong bokongnya ke belakang. Nah, bokongnya. Turun naik. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai terasa hangat dengkul ya. Itu artinya cairan sinovialnya bekerja. Oke ya, biar gak propos. Biar malam jus. Kita lanjut, masih muda-muda. Kita lakukan sama, turun. Ditahan 4 detik. Ditahan 4 detik, kita mulai terus. Badan tegak. 1, 2, 3, 4. Oke. Panas. Masih lemah? 4 detik lagi, saya lagi ya. Turun. Badan tegak. 1, 2, 3, 4. Oke, kita skip langsung ke 6. 6 hitungan. Kita turun. Mulai. 1, 2, 3, 5, 6. Mau berapa lagi? Oh,
Yang hitam siap? Go! Turun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Mulai kerasa lututnya, betul ya. Sepuluh hitungan. Sanggup. Sepuluh, baju biru sanggup. Oke, turun. Badan tegak turun. Turun. Tahan posisinya. Kunci perut. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lanjut kita lakukan gerakannya jongkok berdiri. Yang punya masalah pinggang, dengkul, ikuti sesuai kemampuan. Yang tidak bisa tidak usah. Ya, yang tidak bisa nggak usah. Contoh, naik. Mulai, siap posisi, terus, naik, ha, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Berarti yang bisa jongkok, tandanya, konsepnya jongkok. Nanti kuat semua kuatnya, ya. Kita sama-sama gerakannya, kita lari dari kecil sampai kepek. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lanjut, kita lakukan yang kuat galop, kuat loncat, cukup kena-kena aja. Ayo lanjut ya. Kita mulai sambil loncat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita lakukan gerakan terakhir. Buka tutup. Saya contohin untuk yang gak bisa loncat. Buka, tutup. Buka, tutup. Yang kuat sambil loncat. Kita mulai. Tuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, pemanasan selesai. Yang mau minum boleh minum sedikit. Ya, segera kita orang kepala lima ke atas. Ya, apa duduk di meja, enggak jalan. Ini akan mengalih motorik opat. Tarikan lurus, jinjit. Satu. Kedua, tetap jinjit, tangan ke depan. Ketiga, napak. Keempat, kaki diangkat. Ulang ya. Satu, lurus. Dua, tekuk giginya, tetap tekuk kakinya sampai jinjit. Tiga, napak. Keempat, tarik. Yes, body keluar lurus. Waktu narik, kalau belum biasa, susah. Memang itu otot ketarik. Untuk narik otot lutut sama otot pinggang. Coba ya, ulang lagi. Satu, dua, tiga, napak. Empat, tarik belakang, body lurus. Body lurus. Coba sekarang satu hitungan, empat kali gerakan. Seperti saya punya ya, seperti saya. Langsung tarik. Langsung. Dan face-nya, mukanya harus bukan merengut. Mukanya nggak boleh cebetut. Mukanya harus L. Senyum. Ya, ya oke. Okay. Oke, kira-kira coba sama tes. Satu. Dua. Tiga, ya, tangan jangan begini, harus lurus, tarik ke belakang,
betot otot belakang, betot otot belakang. Itu udah yang belum pernah kena saraf kejepit 100% saya beri jam. Jadi tangannya, posisinya tangannya jangan begini, tetapi begini ya. Usahakan lurus, jangan mengembang. Lurus sejajar telinga. Usahakan seperti stretching atau lewat dikit dari telinga. Lurus ya. Pada saat tangan posisi di atas, kakinya jinjit. Ini satu step. Satu, dua menekuk. Tiga menampak. Empat, jukit. Ya, itu gerakan. Badannya tegak, jangan bengkok ya. Jadi contoh seperti master gerakannya, kita mulai ayunnya seperti ini. Ya, sekarang kita pakai musik ya. Selalu senam ini pakai musik. Bayangkan, sahabat semuanya, kalau kita bisa lakukan 10 kali aja. Kalau terus, pasti sehat, pasti sehat. Oke, musik. Harus ya. Mana suaranya? Siap-siap semuanya musisinya. Tangan di samping. Kita akan lakukan sama-sama. Dan tetap happy. Ya. Satu, dua, tiga, naik. Mulai. Yang tahu lagu boleh nyanyi. Badannya usah tegak. Lurus, lurus. Angkat, angkat. Angkat, lurus, lurus, tetap senyum, tetap senyum, asik, lurus, 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 asik, ayo yang di samping kanan, ayo, ya bagus, yes, ayo. Mana suaranya? Jadi hilang. Asik. Lurus. 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 Ya, bisa sebentar. Memang belum biasa. Tapi kalau teman-teman semua, bapak ibu, lihat di Google, tidak ada latihan senam AW ini di dunia, satu-satunya senam AW. Maka bayangan saya, ini segera akan mendunia. Saya akan berharap ketemu presiden untuk minta senam AW dijadikan senam terapi nasional. Daripada kita telah ditolong orang luar, kata ini ciptaan Malaysia, ciptaan Singapura, ya jangan ya. Maka bisa dianalisa mulai senam sampai bawah, sampai senam inti, semuanya sangat bagus. Bahkan 3 tahun yang lalu ada seorang mahasiswa S2 olahraga di Universitas Diponegoro, Undip. Dia ambil tesis. Tesisnya ini adalah senam AW dan tidak boleh dikirim, tidak boleh terima dari kita. Ini loh, orangnya sakit saraf kejepit sembuh, tidak boleh. Dia harus cari pasien sendiri. Setelah cari pasien, kira-kira setengah tahun kemudian menghadap 4 profesor untuk tesis dia. Ternyata hasilnya sempurna. Jadi secara akademisi, senam AW telah diterima. Ya. Lalu untuk kedokteran, banyak sekali dokter-dokter yang menyarankan bagi untuk yang sakit lutut untuk latihan senam AW ini. Di rumah gini cukup 10 kali, 20 kali, ulang istirahat, ulang 50 kali, bagus sekali. Oke, kita lanjut lagi musik yang lain. Oke, siap. Ini lagu asli, lagu kita. Di tangan anak Indonesia. Ulang ya, lurus. Senyum. Harus senyum, happy ya semuanya ya. Happy, senyum. Di belakang juga happy. Nanti saya akan jalan, kalian lurusin yang salah-salah ya. Kita hari ini latihan dulu perkenalan. Siap-siap. Satu, dua, tiga, naik. Lurus, lurus, tarik nafas, lurus, tahan nafas, lurus, semangatlah kawan, lurus,
lurus, lurus. Ayo sehatkan dirimu, tersenyumlah, angkat, teriaklah, angkat, lepaskan beban, tarik, lurus, lurus. Ingat kakinya ya, ada jinjit, ada jungkitnya. Lututnya lipat, lutut. Ada kecilnya. Senyum. Lurus, tangannya lurus. 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 Saudara, lurus. Persatuan bangsa, lurus. Kuat jiwa sehat, Indonesia asik. Lurus. Angkat. Mari datang dan coba ikuti kita. Mulai senam dan berbagi. Jaga semangat, jangan berhenti. Kesehatan itu yang utama. ABSI, wadah berkat. Sejajar dengar. Sehat semangat senang. ABSI, senang kita bersama. Lurus. Ayo berlatih di AWSD. Ayo peserta musikal, wadah berlatihnya. Hey. Dengan ada kakinya, ada izin, teguk, kenapa? Okay. Nanti saya akan kirim ke Ibu Yuni ya, latihan-latihan kita supaya nanti anggota grup teman-teman ini bisa melihat yang benar gerakannya diulang terus ya. Kan ada 7 nomor, sekarang satu lagi, nomor kedua. Nomor kedua ya. Nomor kedua, silakan Ibu. Ya, ditunjukkan dulu ya. Ya. Langsung sama bule nih nomor dua. Tetap sama ya, intinya lututnya harus tekuk. Ya, cari di dunia yang khusus latihan lutut hanya senam AW. Pondasi dasarnya kakinya tetap. Kakinya ada jinjit. Belakang. Oh, di belakang. Ya. Kalau bisa di nanti latihan di rumah, pegangan reling tangga atau apa, jinjit ya, tekuk, ditahan, menapak, ungkit. Ya, mainkan kaiper. Ya, pegangan sama pegangan nanti terbiasa. Oke, kita akan contohkan gerakan nomor 2. Izin, Prof. Pondasinya tetap sama, hanya gerakan tangannya yang bentuk huruf O. Kembali. Baik, gerakan kedua ya. Tetap gerakan semua, Pak Andri ada 7 gerakan. Semua karena terapi lutut, gerakan kaki sama. Jadi variasinya hanya ada di tangan ya. Jadi tangan gerakan yang kedua, putar, balik, tutup, buka, tutup. Ya, coba. Silang ke atas. Silang seperti dulu. 1, 2, 3, buka. Tutup. Ya, gerakin bisepnya. Buka. Tutup. Kakinya sama ya. Jinjit, tekuk, angkat. Jinjit, tekuk, angkat. Jinjit, tekuk, angkat. Atas. Bisa? Bisa. Beneran. Latihan bisa kok. Jadi melingkar seperti huruf O, buka. Buka ya, buka besar. Tutup. Ya, tarikan ya. Khususnya buka. Buat ibu-ibu ya, bagus sekali ini. Tutup. Tutup. Ya, oke. Okay. Buka. Tutup. Ya,
Tuang. Tangan ke atas pasti jinjit. Turun ke bawah, kakinya juga sama turun ya. Jinjit. Oke, saya kasih lagu yang lebih enak.